Lihat Habib, ini pengarangnya Man Ana ini Habib Umar bin Abdurrahman As-Seggaf Al-Muhdor, anaknya Habib Abdurrahman As-Seggaf. Ya kan, punya guru, gurunya bapaknya sendiri. Siapa gurunya? Habib Abdurrahman As-Seggaf. Total sudah bapak plus guru. Ya kan? Makanya ketika ditinggal oleh ayahnya, dia menulis itu qasidah Man Ana, Man Ana. Sedih, siapa saya ini, siapa saya? Padahal amalannya Umar Al-Muhdor, itu orang soleh. Amalannya seperti itu, masih merasa amalannya tidak baik, masih merasa kurang dan kurang dan kurang, hingga mengatakan apa? Kalau seandainya tasbihku dan zikirku dan ibadahku itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala, maka saya akan jamu orang ahli tarim dengan makan gandum dan kambing selama 7 hari.